Penutupan objek wisata air panas Cangar berdampak pada sepinya arus kendaraan yang melintas di kawasan Tulung Rejo dan Sumber Berantas, Kota Batu. Berbeda dengan beberapa minggu yang lalu ketika liburan akhir pekan arus masih terlihat ramai. Kemarin Panderman ikut kebakar dikit, tapi udah. Liburan akhir pekan tidak berdampak pada peningkatan volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Tulung Rejo hingga Sumber Berantas, Kota Batu. Arus kendaraan yang melintas terlihat sepi mulai dari pagi hingga menjelang siang hari. Penutupan objek wisata Cangar diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya kendaraan yang melintas. Saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh warga lokal dan wisata jeep yang masih cukup ramai. Penutupan wisata Cangar untuk waktu yang belum ditentukan menunggu kondisi membaik akibat terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna. Sepinya arus kendaraan berimbas pada usaha penjualan makanan, sayuran, dan buah-buahan di pinggir jalan yang juga mengalami penurunan pembeli. Salah seorang warga di Jalan Raya Tulung Rejo menjelaskan sepinya arus kendaraan ini sudah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu. Ditambah dengan penutupan objek wisata Cangar, kendaraan semakin sepi melintas. Untungnya jalur ini merupakan jalur penghubung antar wilayah sehingga masih ada pengguna jalan yang melintas menuju Mojokerto. Di lokasi Gunung Arjuna masih mengeluarkan asap aktif kebakaran dan beberapa helikopter terbang dengan membawa air untuk pemadaman. Banyak pihak berharap kondisi semakin membaik dan kebakaran bisa segera teratasi dan objek wisata Cangar bisa kembali dibuka dan arus kembali normal dan ramai. Akhir pekan untuk sekarang mungkin efek dari kebakaran Arjuna juga. Yeah. Jadi untuk tempat wisata yang paling atas, paling utara, di-off-kan dulu sementara. Sudah berapa lama itu dengar-dengar off-nya? Off-nya berapa hari? 3-4 harian lah. 3-4 harian ya? Iya, itu yang benar-benar off. Jadi mobil yang lewat juga wisata mungkin anu ya? Mobil kalau untuk wisata masih santai-santai aja. Yeah. Kalau untuk kiriman sayur, mobil kerja ke Mojokerto masih aktif. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang lewat warga lokal aja bagian besar ya? Yang lewat warga lokal sama itulah yang hobi-hobi adventure itu pakai jeep, pakai apa itu masih aktif. Masih aktif ya? Kalau dulu-dulu rame ya kalau akhir pekan? Kalau dulu udah akhir pekan jam segini udah mau nyebrang aja udah repot. Iya, Kalau untuk sekarang, nah bisa disaksikan sendiri. Yeah. Berapa nih? 1-2 itu pun rata-rata warga lokal. Warga lokal. Berarti yang punya usaha di pinggir jalan agak repot ini ya? Lumayan agak bernapas lah. Yeah. Tapi ya mau gimana lagi, disyukuri nggak sendiri kok. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita sama-sama mendoakan sama-sama pengusaha di pinggir jalan. Iya. Yeah. Moga lah secepatnya pulih. Iya. Yeah. Berarti kalau sudah dibuka lagi agak lumayan berarti ya? Semoga secepatnya. Cuman kalau dibanding dengan minggu-minggu yang lalu sepi ya? Jauh. Jauh-jauh tinggal 40% lah ini. Iwan Hikmawan melaporkan.